everyone. Welcome to 100% online exhibition Leka Putra Through the Window. 100% Manusia Film Festival is a film festival which prioritizes issues in human rights, diversities, genders, people with disabilities, mental health, and HIV/AIDS. 100% Manusia Film Festival aims to raise awareness of these various issues and to create platform for opening, sharing, and exchanging creativity. Since we believe that every human should be free from labels, stereotypes, prejudice, and negative stigma. This year, for the fourth edition of 100% Manusia Film Festival, will be held differently through online platform, starting December 3rd to 10th, 2020, with the theme of the festival this year is Courage. The film screening can be accessible via Festival Scope, which this year, the 100% Manusia Film Festival will screen 15 films from 11 different countries with fringe events that will be held on Zoom webinar and Instagram Live. For more information about the festival and how to enjoy the festival, you can visit 100%manusia.com for downloading this year's catalog and also to browse detailed information about all the films, events, and how to watch on Festival Scope. Also, you can follow our social media accounts, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube page 100% Manusia for more updates and lots of quizzes with prizes. And now we will start the exhibition with the opening remarks from Kurnia Dwijayanto, Director of Bhinneka Cipta Setara, followed by curator notes from Bly and ended by brief explanation from the artist himself, Leka Putra. The speech will be delivered continuously. Without further ado, Kurnia, the screen is yours. Hai sahabat semua, selamat datang di pembukaan 100% Exhibition 2020. Tapi tahun ini, kita akan lakukan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya kita lakukan secara offline, tatap muka langsung bersama dengan seniman yang terlibat. Tahun ini, kita akan lakukan sedikit berbeda, karena kita akan melakukannya secara online. Seperti pemutaran film 100% Manusia Film Festival 2020. So, tahun ini bersama dengan Leka Putra, 100% Manusia Film Festival 2020 akan mengadakan 100% exhibition dengan tema Through the Windows. Tapi apa sih yang mau dibahas sama Leka? Apa sih yang akan Leka tuangkan dalam karyanya tahun ini? Nah, dari 37 karya yang akan ditampilkan, semua dibuat Leka dalam masa karantina di rumah aja. While stay at home, kayak program mingguannya 100% Manusia, 100% stay at home. Tapi apa sih yang akan ditunjukkan, apa sih yang akan diceritakan, dan bagaimana itu bisa terkoneksi sama kita? Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 di tahun ini memberikan banyak sekali kendala bagi kita semua. Nggak hanya 100% Manusia, yang harus melakukan penyesuaian tertentu dari offline ke online. Tapi kita atau saya, kamu dan semua orang juga ikut terdampak baik secara fisik maupun psikis. Kenapa? Karena dengan banyaknya keterbatasan dan ketidakpastian yang kita sendiri nggak tahu kapan selesainya. Tapi ternyata itu nggak mempengaruhi kita dalam berkarya dan berkontribusi secara positif. How? Hal ini dapat terlihat dari hasil karyanya Leka, curated by Bly, menceritakan dan mencoba mewakili kita semua, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran kita semua. Di saat PSBB, di saat di rumah aja, apa sih kekhawatiran kita dan bagaimana Leka menuangkannya di atas kanvas melalui goresan cat air yang soft, tapi juga penuh keberanian. Just like our theme in 2020, courage. Nah, sebelum kita beralih ke Leka Putra, seniman dan juga ilustrator dari 100% Manusia Film Festival 2020, saya ingin merangkum sedikit apa yang Leka sampaikan kepada kami. Walau nanti Leka juga bisa menceritakan lebih detail lagi. Meskipun tidak mudah, bekerja maupun berkarya selama karantina pandemi COVID-19 kali ini, ternyata membantu Leka dalam memproses banyak hal dalam menghadapi keresahan di dalam dirinya. Menjadi pengalaman untuk berani, untuk memulai dan menyelesaikan sesuatu di saat kondisi yang tidak nyaman,
penyelesaian hasil karya ini atau hasil kerja ini dapat membantu Leka dalam proses pengenalan diri, mengajarkan bagaimana tetap berkarya dengan keterbatasan, dan yang terpenting, belajar untuk melepas kontrol untuk hal-hal yang di luar perencanaan. Nah, gak hanya memanjakan mata secara visual, tapi hasil karya ini juga akan memberikan nilai arti yang berlebih. Bagaimana semua terhubungkan oleh satu jendela dengan jendela yang lainnya, dan bercerita tentang kehidupan di tengah pandemi. So be courageous and be bold, be you and be 100% human. Halo, saya Blay, saya kurator pameran Leka Through the Windows. Dalam pameran ini, saya melihat artwork Leka itu mencerminkan banyak hal yang berhubungan dengan pandemi COVID 2020, di mana Leka struggling dengan kesedihan dan isolasi yang dialaminya dia. Nah, tapi dari artwork-artwork yang dia hasilkan, kita bisa ngelihat bahwa dia banyak mencerminkan tentang harapan dan kebebasan masing-masing individu yang bisa dilihat dari artwork masing-masing. Misalnya, nanti kita main di luar lagi itu mencerminkan bahwa adanya satu harapan di mana itu bisa terjadi ke depannya. Gitu. Nah, saya melihat artwork-artwork ini sangat bagus sekali dan mungkin akan memotivasi banyak orang untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih, selamat menikmati pamerannya. Halo, saya Leka Putra. Selamat datang di 100% Online Exhibition Through the Windows. Di pameran ini menampilkan karya-karya sederhana yang saya buat selama masa pandemi COVID-19. Sebagaimana banyak orang di luar sana, pandemi COVID-19 ini bikin hidup saya kacau ya, to say the least. Banyak banget hal-hal yang bikin saya depressed dan cemas gitu. Tapi di satu waktu yang sama, saya juga ngerasa banyak banget waktu buat self-reflect gitu. Nah, jadi melalui karya-karya inilah saya menuangkan semua kecemasan itu dan self-reflection itu dengan bahan-bahan yang ketika itu udah ada di kamar saya gitu, karena saya nggak bisa keluar rumah. Diharapkan melalui pameran ini, teman-teman yang mungkin sekarang masih struggling bisa punya alasan buat hold on dan percaya kalau semoga besok kita bisa main lagi di luar. Thank you everyone for the speech. Before we continue the opening exhibition by listening to Leka's explanation for each art piece, let's hear music performance from Inkana featuring Imada. After the performance, Leka will explain to us about the art piece that are shown in this online exhibition Through the Window.
Nah, karya yang ini judulnya Peeking Through the Blinds. Sepertinya visualnya juga udah bisa menjelaskan sendiri ya. Menggambarkan orang yang ngelihat cuman dari jendela gitu. Ini sebenarnya menceritakan ketika pandemi COVID-19, kita kan nggak bisa ketemu ya sama orang ya. Jadi kita cuma bisa ngelihat orang lain dari sosial media gitu, kayak lagi ngintip. Kita intip itu kelihatannya orang lain di luar sana itu baik-baik aja gitu. Sementara kok kita sendiri ya yang ngerasa depressed dan nggak produktif gitu. Tapi sebenarnya menurutku itu karena kita ya itu cuma peeking through the blinds gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat semuanya. Padahal mungkin kita perlu ingat kalau semua orang juga struggling in their own way gitu, and you're not alone. Karya yang ini berjudul Through the Windows, ini menceritakan ketika dalam masa karantina, semua yang kita lihat tentang dunia luar itu cuma bisa dilihat dari jendela gitu. Jadi ada jendela fisik, bahkan ada juga jendela yang bisa dilihat dari laptop gitu. Di karya seni ini juga aku banyak banget pakai goresan yang eksploratif gitu loh, yang goresan-goresan yang biasanya saya nggak pakai di karya-karya saya sebelumnya. Karya yang ini judulnya Nanti Kita Main Lagi di Luar. Sebenarnya karya ini itu terinspirasi dari cerita keponakan saya sendiri. Jadi waktu itu dia nggak dibolehin main di luar, jadi dia harus stay di rumah. Terus ibunya itu membujuk dia dengan bilang, nanti deh kita main lagi di luar gitu. Walaupun kita nggak tahu nantinya itu kapan, but I think ini lumayan bisa memberikan kita harapan gitu. Kalau suatu saat semuanya akan bisa menjadi lebih baik. Karya ini judulnya Moving On, sedikit ironis sih karyanya judulnya Moving On ketika kita lagi nggak bisa bergerak gitu, kita lagi dalam masa karantina di kamar masing-masing. Nah, jadi yang saya lakukan waktu itu, saya berkarya menggunakan apa yang ada di kamar gitu. Jadi ini adalah beberapa kolase yang dibikin dari brosur, tiket pesawat, dan hal-hal yang lainnya yang saya kumpulkan selama saya masih bisa traveling di luar. Karya ini saya beri judul Connecting Distancing, yang menceritakan kondisi kita saat pandemi di mana kita itu terisolasi di rumah masing-masing gitu. Nah, benang-benang ini sebenarnya menggambarkan keinginan kita untuk connecting sama orang lain meskipun kita masing-masing sedang berada di fase distancing. Here we are at the end of the opening online exhibition. I would like to inform you guys that the art pieces in this exhibition are open for sale. For further information about the prices, you can contact Yudit 0818 0888 9876 or just send us DM on our social media accounts. We would like to say thank you to all the parties that are supporting us in this online exhibition. Leka Putra, Blai, European Union, Kekini Ruang Bersama, and all the others that I cannot mention one by one. Thank you so much for your support. I would like to remind you again, 100% Manusia Film Festival Online Edition will be held from the 3rd to the 10th December 2020 at Festival Scope. All screen tickets are available to rent on 24th November 2020. For more information about the festival, don't forget to check our website and social media accounts. And you can also support us by donating to kitabisa.com. Visit the link on the screen or click the link in our social media bio. I'm Farid Ardian signing off from today's ceremony. See you on another event in the festival.